Di balik lensa dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kesemuanya, penasaran kalian apa itu APMI? APMI adalah Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya tertarik dengan APMI Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, dengan ketertarikan saya tersebut, saya akan mencoba mencari informasi tentang APMI dan mendaftar sebagai anggota APMI. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu websitenya. Sini kata APMI Indonesia, Aliansi Pengusaha Masyarakat Islam, Selasa tentang hari ini teman-teman ya. Ahlan wa sahlan sahabat semua para pengusaha muslim dan pemula. APMI Indonesia adalah salah satu komunitas pengusaha muslim yang memiliki visi misi sebagaimana tergantung di bawah ini dan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha UMKM setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, pengembangan SDM, ajang silaturahmi para pengusaha muslim dan pemula di seluruh Indonesia. Visi, menjadi pengusaha muslim sukses kaya dunia akhirat. Visi, membangun masjid setiap kabupaten seluruh Indonesia, membangun lembaga pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi berbasis Al-Quran Sunnah, umroh dan umrohkan 1000 jamaah setiap tahun. 4. Membangun lembaga tahfiz setiap kota kabupaten seluruh Indonesia, mencetak pengusaha muslim setiap kabupaten kota dan kecamatan, mencetak 1 juta mahasiswa jadi pengusaha, mencetak penghafal Al-Quran yang metode praktis, kunci otak kuat dan mengakar, mencetak 1 juta siswa jadi pengusaha dan mendapatkan penghasilan sejak masa sekolah. 9. Mencetak mahasiswa S1 S2 dengan program beasiswa sampai selesai studi, memulai usaha UKM setiap kabupaten seluruh Indonesia. Oke, baik, di sini kita boleh gabung dengan grupnya teman-teman, ada grup WhatsApp-nya, kemudian ada konsultasi APMI, kemudian ada juga Telegram-nya. Di sini saya sudah gabung dengan grup WA-nya. Kemudian di sini saya enggak menggunakan Telegram, jadi saya enggak di Telegram. Kemudian di sini ada pengurus APMI Indonesia. Jalan Darul Ma'arif nomor 23 Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia. DC Grafika Makassar. Sekarang di sini ada tombol formulir pendaftaran koordinator provinsi. Perusahaan Partnership APMI Indonesia, PT Alirbat Sejahtera, PT Kafah Berkah Bersama, PT Baba Kumis Al-Waini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat APMI Indonesia yang kami hormati dan banggakan. Semoga semuanya sehat jasmani dan rohani dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masehi, melalui tulisan ini kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama ini kami mewakili pengurus Indonesia dan manajemen sempat melakukan kesalahan dan kelafan. Oke, kita maafkan ya teman-teman ya. Lagian pun kita mendapat banyak petunjuk dari APMI ini ya. Jadi kalau kelafan yang mungkin kita aja yang kurang, saya belum berterima kasih banyak gitu teman-teman ya. Jadi saya tuh sering ikut baca-baca apa yang dikurang APMI ini, banyak motivasi teman-teman ya. Di sini jazakallahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Dia berterima kasih teman-teman ya. Ini adalah legalitas Aliansi Masyarakat Indonesia Abdi Ardi Nusafat MKN, notarisnya. Jadi ada notarisnya juga. Kemudian ini ada SK Menteri Hukum teman-teman, dan Hak Asasi Manusia. Ada juga ini isinya. Kemudian channel APMI, grup sharing bisnis. Oke, sekarang kita akan coba ikut grup WA atau kita ikut pendaftaran teman-teman ya. Formulir pendaftaran kita klik ini. Ini dia ngisinya dari mana nih teman-teman? Kita belum punya email gitu ya. Maksudnya nanti kita harus cari dari mana gitu ya. Formulir pendaftaran admin. Oke, kita ngisi ya, Pak. Berarti harus diklik ya. Oke, baik. Kita akan coba isi jalur hubungi SSI, kemudian nomor WA 08228574 2815. Pesan, nama WA, terus kontrol C, hapus semuanya. Hari ini jalur ini, alamat kita, lampu kita jalan lintas Kumuh Duri
gurih, habis itu kita buat RT 03 RW Pesau itu kelurahan ke kelurahan Tengah, kecamatan ke Tengah, kecamatan ke Ketenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hulu, Provinsi Riau, Riau, Negara Indonesia, Negara Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kirim. Di sini kita kirim teman-temannya ada WA di sini. Dan dia langsung kesimpulan. Tadi kita sudah isi di sini dan chat. Buka link. Oke, ini teman-teman ya. Kita chat, kita pesan. Buat di sini. Jadi nama dia sini pesan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menuju cahaya penuh rahmat, langkah kita bersama dalam solat subuh yang suci di bawah naungannya. Kita masih pemula teman-teman ya, kita masih pemula. Jadi kita pengen pesan yang gitu tuh masih banyak butuh nasihat gitu ya, nasihat. Oke, baik. Nama Rijal Resmi, sekian kabupaten. Ini kita udah kasih ya, Kabupaten Rokan Hulu. Kita isi aja lah kemudian. WA 0822-8574-2815. Kemudian email. Kita buat ini aja. Rijal Resmi. Bawahnya apa lagi? KTP kita. Aduh, KTP kita berapa ya? Banyak. Ada KTP KTM-nya juga ya. KTP-nya kita ngisi KTP, ada juga nomor rekening teman-teman ya. Dan nomor rekening ada KTP juga diminta. Oke, kita apa yang kita coba aja lah ikut teman-temannya. Mudah-mudahan di barokah ya. KTP kakak. Maksud ini apa teman-teman ya? KTP kita apa ya? Ayat-ayat suci petunjuk dari Tuhan, dengan disiplin dan penuh kesabaran ku ukir di hati setiap firman yang oke, gitu, seperti itu aja. Langkah demi langkah ku hafalkan satu persatu. Oke, kira-kira seperti itu teman-temannya. Penakarannya kayaknya berhasil atau apa, nanti kita ditanya lagi mungkin sepertinya. Oke, baik. Apa yang kita sudah kirim ini? Sedikit lembat ini cuma patah. Terus ini fungsinya untuk apa gitu maksudnya? Gitu. Oke, sudah, kita sudah daftar kayaknya. Terus kita bisa gabung kemana nih? Apa aja yang dikasih teman-teman? Ada channelnya juga ini teman-teman. Channel, kok nggak diterima teman-teman? Kemudian ada ini ada apa nih? WhatsApp, kalau WhatsAppnya ada teman-teman. Oh salah teman-teman ya. Baik, kira-kira seperti itu tentang Admi Indonesia yang akan kita dapatkan teman-teman ya. Informasinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.